Foto, letak, jangan ribut dodol, buat saja artikelnya kamu buat keributan. Mereka tak bisa konsentrasi, gerutu Pasco sambil memukul kepala Joel, yang sedari tadi ribut dan tertawa terbahak-bahak saat melihat David dan Kristen berpose di depan sana. Ha, ini lucu, aku sudah mengirimkannya pada Diandra. Dia pasti tertawa terbahak-bahak di sana melihat suaminya berpose seksi, belum lagi melihat Kristen dengan pakaian seksi itu. Ha, Joel kembali tertawa terbahak-bahak. Sama halnya dengan Gamma dan Christopher yang bekerja di depan komputer, merata sistem pertahanan markas besara tanpa ketahuan, mereka tertawa terbahak-bahak melihat kedua pria yang hanya bisa pasrah mengikuti permintaan si nyonya cerewet. Mama ini terlalu aneh. Gerutu mereka berdua yang tengah berbaring di atas kasur sambil berpelukan. David memakai topengnya dan bertelanjang dada. Pria itu diberi gincu merah bahkan di lehernya, sehingga terlihat seperti bekas ciuman dan tentu saja itu pekerjaan Luna. Ha, ini sangat sempurna, tawa calon nenek-nenek itu. Mama tega, ih, gerutu Kristen yang disuruh tidur di atas dada David sambil berpose imut. Hai, Ma, apa nggak ada pose lain? Ini benar-benar aneh, gerutu David. Diam, kalau kamu nolak, aku akan membawa jauh istrimu, ucap Lina, Luna dengan wajah garangnya. Mama, teriak mereka berdua kesal. Keduanya disuruh berpose seperti pasangan mesra yang tengah menikmati waktu bercinta mereka di siang hari yang indah. David harus rela tubuhnya dicium oleh Kristen, lain halnya Kristen harus merelakan bibirnya untuk mencium dada David. Astaga, itu milik Diana, kenapa harus kalian menyentuhnya? Gerutu David. Letak, kau pikir aku mau melakukan ini, bodoh? Itu juga ide temanmu yang konyol itu. Ketus Kristen sambil bangkit dari atas kasur dengan wajah kesal. Hei, ingat, ini juga ulah adikmu itu ya, Kak? Kalau bukan karena Ornel dan Joel mengusulkan ini tepat di hadapan Mama Luna dan Diana, kita tidak harus melakukan ini, balas David dengan wajah kesal. Hei, istrimu juga salah. Dia mengidam yang aneh-aneh. Kenapa juga aku jadi korban di sini? Pao, kesal Kristen. Loka, jangan salahkan istriku. Dia hanya mengidam. Dan aku akan melakukan apapun untuk memenuhi keinginannya meskipun harus merelakan asetku yang berharga dicium olehmu, balas David yang tak ingin kalah berdebat dengan Kristen. Cak, sial. Bagaimana bisa seseorang mengidam yang aneh-aneh? Gerutu Kristen. Ethan, mama kamu lebih parah ngidamnya. Waktu mengandung kamu sama kembaranmu, mama ngidam es krim goreng, terus teh manis tapi gak pakai gula. Papa sampai kelimpungan nyarinya, mana ngidamnya pas udah dekat hari lahiran lagi? Ucap Gamelia mengingat momen yang belum pernah diceritakan pada anak-anaknya. Belum lagi waktu itu mama minta makanannya di atas gedung lantai 56 dan harus lantai 56. Makan lesehan pakai ikan asin dipanggang sama sambal terasi, ketemu gedungnya juga bukan di Indo tapi di Amerika. Pas lagi liburan, bayangin papa harus bangun tengah malam buat cari ikan asin di Amerika. Beruntung deh Daddy Ken punya feeling. Dia bisa-bisanya bawa ikan asin waktu itu. Jelas Gamma lagi. Ha, iya aku ingat itu waktu hamil sekembar 7 bulan. Ha, kamu harus cari kesana sini. Mana di tengah malam pula? Ha. Luna tertawa terbahak-bahak mengingat momen saat dia mengidam waktu itu benar-benar membuat mereka semua kelimpungan. Wah, apa semua ibu hamil akan seperti ini? Aku jadi takut menikah, ucap Christopher. Hei, jangan ngomong yang enggak-enggak. Justru waktu ada tantangan begini, kita bisa tunjukkan perhatian sama istri buat dukung dia. Hamil itu enggak mudah, Kak Isto, ucap David sambil berjalan dengan membusungkan dadanya seolah-olah dia tengah mengajari Christopher. Bayangkan perempuan harus mengandung 9 bulan, dia pasti capek, lemas, stres, kakinya pasti bakalan bengkak, tekanan darahnya naik turun, mual-mual sampai sakit kepala, tapi enggak bisa minum obat. Banyak deh, belum lagi tiba-tiba pendarahan pasti panik, ucap David. Sebagai seorang suami harus siap siaga untuk jaga istri, harus kasih dukungan penuh, ucap David. Hadir mulai lagi kan sombongnya, dasar adik tengil kau ini, ketus Christopher. Ha, yang dikatakan David itu benar. Kalau suatu saat nanti kalian menikah, kalian akan paham maksud David. Semuanya itu hanya proses hidup dan harus dinikmati, ucap Luna. Hem, iya deh iya, fotonya udah kan, Ma, pegal nih ya. Kali harus foto sama dia melulu, jijik gue ih, ucap Kristen yang langsung ngacir dan memeluk mamanya dari belakang. Peletak, jangan peluk-peluk, itu punya papa, kamu cari punya kamu sana, ketus Gamma sambil memukul punggung Kristen dengan kuat.
Au, papa sakit tahu. Hai, cemburuan amat sih. Nanti mama aku sembunyikan tahu rasa papa. Gerutu Kristen. Astaga, kalian ini. Luna hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kelakuan mereka. Kak Kristo, gimana Papa Sara sudah bergerak? Tanya David menghampiri pria itu. Dia masih di ruangannya, kita harus terus awasi. Tapi aku suka cara kerja orang itu, dia melakukannya dengan sempurna. Ucap Kristo. Tentu saja dia adalah mantan jenderal, pria itu sudah paham taktik dan strategi berperang dari dalam. Jelam Pasco. Kau menampung orang-orang aneh, Pasco. Celutup Joel. Seh, beres. Semua artikel sudah kusebarkan, sampai besok berita itu akan hangat di telinga mereka. Ucap Joel sambil merenggangkan tubuhnya. Dia sudah memposting seluruh foto yang mereka buat senatural mungkin sebagai konsumsi publik. Tapi bukankah ini penipuan publik? Ucap Luna. Hei, ayolah sayang, seperti aku tidak tahu saja cara kerjamu, kau kan? Gama terdiam saat mendapat tatapan tajam dari Luna. Hei, Gamanya terkekeh sambil menutup rapat mulutnya. Mama kan pernah membongkar semua dokumen penting Dark Horse, meretas sistem pertahanan negara cuma gara-gara pembagian sembako yang gak merata, meretas gedung putih waktu ngidam Ordnal, bahkan seluruh video kejahatan Dark Horse mama expose ke publik sampai waktu itu pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat memburu mama. Kak Kristo, mama, ucap David yang merasakan hawa buruk di dekat mereka. Gama dan Kristen spontan menjauh dan menutup telinga mereka, lain halnya dengan Pasco dan Joel. Kedua pria itu terbelalak kaget saat mendengar apa yang dilakukan oleh Luna. Bagaimana bisa ada wanita segarang itu? Terus? Tanya Luna yang sudah berkacak pinggang. Terus pernah meretas papan iklan karena aku dan Kak Kristen menangis di jalan raya karena macet panjang. Jadi mama buat film anak-anak di papan iklan terus? Kristen menatap mamanya sambil berdiri. Kabur? Teriak Christopher berlari terbirit-birit dari dalam ruangan itu setelah membongkar seluruh kelakuan mamanya di masa lalu. Christopher Learpark, kemari kau. Pekik Luna sambil mengambil penggaris yang terletak di meja dan berlari mengejar Christopher keluar dari ruangan itu.